Pada saat Anda membuka database Accurate dan menemukan error seperti ini, hal yang harus dilakukan adalah menutup database, kemudian membuka kembali. Jika masih mengalami error yang sama, lakukan perbaikan database melalui menu File Repair. File Repair adalah file yang disediakan Accurate untuk memperbaiki struktur database. Beberapa kondisi yang menyebabkan database minta di-repair adalah putus koneksi antara klien ke server, waktu close Accurate, komputer servernya lebih dulu menutup data dibanding komputer klien, ada virus, bad sector, hard disk rusak. Untuk memperbaiki database, caranya sebagai berikut. Dari konfirmasi error yang ada, klik OK. Pastikan pada saat merepair database tidak ada yang mengakses ke data tersebut. Kemudian dari menu File, pilih Repair. Akan muncul window Database Repair. Pilih lokal apabila repair dilakukan di komputer server, atau pilih remote bila repair dilakukan di komputer client, server name isikan dengan IP address komputer server. Pada bagian database name, isikan dengan nama data yang akan di-repair. Pastikan ketika error tersebut muncul, catat terlebih dahulu alamat database-nya. Informasi tambahan, jika repair dilakukan di komputer server, untuk mengurangi kesalahan pengetikan data, bisa dengan cara klik kotak tanda titik 3, kemudian cari alamat data GDB-nya. Kemudian tekan Enter. Tetapi jika repair dilakukan di komputer klien, untuk nama data GDB-nya harus dicatat lengkap sampai dengan titik GDB. Lalu klik OK. Biarkan proses repair berjalan hingga ada konfirmasi masukkan nama database baru. Kemudian klik OK. Jika nama database baru dirasa agak panjang, Anda bisa merename database-nya dengan menghilangkan kata repair berikut dengan angkanya dan menambahkan kata baru atau new di samping nama datanya. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul window konfirmasi. Your database name now is localhost, kemudian nama GDB yang barunya, lalu klik OK. Akan muncul lagi konfirmasi repair finish yang menginformasikan bahwa repair selesai dilakukan. Klik exit, kemudian buka database dengan menggunakan nama GDB yang baru, hasil repair tadi.